Halo Re, ketemu aneh dek guruku gamer belajar ngegame belajar. Banget ketemu kalian lagi di channel ini. Nah, halo semuanya yang baru datang, yang baru apa? Kenal. Ini siapa sih kok tiba-tiba ada di timelineku? Halo. Iya, Bu Ita adalah seorang guru di SMP N2 Gempol sejauh ini. Selama sudah 2 tahun bekerja di sana. Dan kalau kalian apa? Suka sama seni-seni budaya bisa cek di kanal art chrome-nya SMP 2 Gempol begitu. Nah, Bu Ita ada juga di sana. Tapi lek dunia gaming-gaming ya channel ini tempatnya the one and only Rahe. To be back Rahe. Mas Bimo banget. Kayak sesuatu kenal. Oke. Hari ini kita akan memainkan sebuah game yang berbentuk puzzle pixel ya. Namanya itu If on a for traveler lah, nama-nama sederhananya itu for traveler gitu. Jadi ada 4 orang yang lagi dikulik nih kisah hidupnya begitu. Langsung saja nggak usah banyak basa-basi, langsung subscribe kalau kalian jatuh cinta sama Bu Ita. Bisa langsung subscribe ya. Oke. Wait a second. Sepertinya game ini mungkin akan sedikit memeras isi kepala ya, kayak berpikir banget. Oke, loading. Iya. Tapi jujur, pixel-nya itu memanjakan mata banget. Jadi kalian meskipun ini gamenya sederhana, kayak ih receh banget ngono loh. Tapi dijamin akan memanjakan mata. Begitu, let's langsung saja press go to start. Oke. And pop. And pop. And tap tap tap. Oke. Kita kemarin jadi Pak Dokter yang mana beliau ini adalah seorang dari Afrika atau seseorang yang berkulit hitam dan dia lagi melakukan sesuatu di kamarnya. Tapi kita belum tahu apa yang dia lakukan di kamarnya ini, kegiatan apa yang sedang dia lakukan. Kita coba cek sama-sama. Yuk, let's go. Bed. I'm afraid of sleeping. Aku takut kalau tertidur. Beyond the Veil by T. Newman. Buku ya. Stars are right. Mars, Saturn, and align tonight. Planet-planet kayaknya lagi jadi sejajar malam ini. Agree with Fitz? I don't know. The moment has arrived. Kayaknya orangnya nunggu planet-planet ini berjajar dia, tapi buat apa? Tetangganya bertengkar. Iya. Ini ada kota New York ya, ini ya. Kota New York itu sebuah kota besar sih, besar banget. Industri fashion ada di situ semua. It's a lower magical process to make the guardian the threshold physical substance. Magical. Ritualan, ya apa sih? Highest responsibility. Threshold. Apa threshold itu? Free from fear and ready to highest responsibility. Pak, ngapain? Iya, ritual correctly. I perform the ritual correctly. Oh. Maksudnya ngapain, Pak? Wih, banyak buku ya. Dagger itu kayak berlatih gitu loh, kayak
ya peralatan untuk melakukan ritual. Come on, Wood Man. A Wood Man, an ancient medical illustration showing different parts. Oh, anu kayak diagram tubuh, diagram tubuh. Kayak lihat kamu lihat di IPA ada peraga tubuh kayak gitu. Sun. Dan ini propertinya kecil banget. Iron. Upload. Kok ada bowl-bowlan? Green from Horizon. Harus ngapain ini? I almost forget Mr. William Moffitt is... My card. Oh, itu ada jaket. I should take it to him. Okay, pintumu mana? To koridor. Dikasihkan ke Pak William ya, itu obat. Cukup dark juga ya. Semakin episode, iya ini story ketiga kalau kalian masih ingat story sebelumnya itu. Oke. The stair, I have nothing to do, I should give. Ngomong-ngomong, oh tetangga. Oke, okay. Berarti yang ini. Pintu kedua dari kamar kita. Pak, permisi. Gojek. Pak, iya nyonya. Dr. Samuels, senang ketemu Anda. Aku khawatir Anda tidak datang. Maaf ya, saya tadi repot di rumah sakit. Bagaimana kabarnya Pak William? Semakin buruk, Pak Dokter, semakin buruk. Orangnya sesak nafas dan kayak dan batuk juga. Kayak kok dulu nggak kayak gini ya kayaknya. Maaf ya Bu Williams. Saya harap Bapak bisa lekas sembuh. Mengingat pengobatan kita juga masih terbatas di tahun-tahun ini. Kita masih harus support diri kita dari bencana perang dan lain sebagainya. Tapi ini bisa meredakan sakitnya Bapak kayaknya. Makasih ya Pak Samuel. Terima kasih banyak, terima kasih. Nggak usah berterima kasih. Itu udah tugas saya sebagai dokter. Kayaknya saya harus masuk atau pulang ini. Terima kasih. Oh, nyonya yang menyerahkan. Oke. Okay. Angle of Mercy, kita dapat achievement. Baiklah, kita kembali ke kamar sesat kita. Ya elah. Oke. Terus kayaknya kita harus lihat buku panduan deh, enggak ya? I need to place the correct herbs. Kita harus mencari herbs. Gimana kita mencari herbs? I have nothing to do out there. Okay. See. Herbs. Iron ball. Oh, scribble. Oh. A chapel in the wilderness, fire among the morning trees. There are dripping and hateful whisper of the dead. Ya Urek, maksudnya nggak ngerti kalimat ini hubungannya apa sama situasi ini, menurut
What does all it mean? Anda aja nanya, apalagi saya. Apa benda-benda itu gak di dapur gak sih? This is the passage I need. The sun burn. I love so much. And I have to memorize. We need the letter. Saya harus mencerna. Tapi like pixel itu semakin dekat dilihat itu semakin nggak kelihatan. Kayak misalnya kamu gini yo, coba nih ya. Itu semakin benda-bendanya nggak kelihatan. Like jauh, kayak sih ada harapan untuk oh, have jar. Lo kan, I see it. Oke. Nah, oke ya. Kita sudah nemu toplesnya. Kita lihat lagi fotonya apa. Salah nih. Saya nggak baca dulu soalnya. A ball, iron ball, red rush, green from corrosion, red rush. Like red rush itu sesuatu yang merah ya. Iya, paling deket ambil terus. Corrosion. Corrosion itu korosif itu. Ngawur sik lah, ngawur sik, gak ngerti aku. Ngawur sik, gak ngerti maksudnya apa. I'm doing something wrong. Karena aku pancet gak ngerti. Sik, mungkin wait a second. Aku harus mencatat. Gak bisa nih begini. Oke. Yang pertama, dari hubungannya buku sama planet-planet tadi yang aduh pusing aku. Oke, kita mendapati 3 komponen utama dalam setiap cawan atau bowl itu ya. Baiklah. Yang pertama ada rose. Kita udah benar milih rose tadi, tapi salah cawan. Itu ada di copper bowl. Oke. Oke, kemudian ada hemlock itu ditaruh di yang warna hitam di yang dekat kaca. Hemlock plus itu ditaruh di ini. Kemudian ada worm apa itu tadi ya? Gak bisa gitu ya, tiga-tiganya langsung dibawa ini dulu. Wormwood. Itu di iron. We'll see. Oh, come on, please work it out. Ayolah. Bener. Yes. Oh, pusing sama planet, pusing. One small cut in each pot. Cell circle 5. Cut. Dagger. Atami. This is time.
Yo, ati ta, Pak Dokter. Dari depan dulu kali ya. Oh, on myself. Oh, flash. Apa nih? Kita taruh yang merah dulu aja ya. Merah itu right hand. Dan taruh di merah. Chest. Nggak harus ditaruh di nampan, dilakukan saja. Jazz groaning. Aduh pak, gini banget pak. It's time to enter the circle. Aku rotok ngep ini magic circle. Silahkan bapak. Waduh, hula hula. Makhluk apa yang kita datangkan ini? Terus? Hah? Apa ini? Ini bukan seperti yang aku harapkan. Dan apa yang Anda harapkan dari hal yang mengerikan seperti ini? Ah, tapi aku disuruh menyeberang. Ya sudah. Apa namanya? Adventura, Kapten Adventura. Adventura. Ventura. Bukan ya. What? Where I am? Aku di mana? Apakah ini benar-benar sisi lain? Ya, aku harus bertemu seorang Guardian. Nah, Guardian ini kayak makhluk yang kita summon ini ya. Aku harus mempersiapkan diriku karena aku menunggu saat ini itu sangat lama. Kayak nunggu planet sejajariku ya sesuai banget kan. Tidak mengerti apa itu. Oh, ini kamarnya, tapi dalam dunia paralel. Moonman. Momen Hesker. Oh, penjaga yang aku. Dengarkan suaraku, Wen. Atau knowledge dan healing atau kesembuhan kayak gak ada tempat koyo ngene deh. Iya gak sih, tapi kok tempatnya itu lebih ke arah saya mencari revenge atau pembalasan. Ya apa sih, apa kita tarik cerita ini ke bagian paling dark dari kemungkinan yang ada? Coba tah. Coba deh. Teach me ilmu kemarahan lah. Price harganya adalah life sacrifice, blood pacified, late. I don't understand. It's not the good one. I carry on every step. What else I need? Sacrifice, all burn, erase, ice, tribute, force, flash.
tribe always gather together. God was smart. Tribe punished. God punished. Kok dia ngomong namanya sama? Tidak ada jalan kembali. Bagaimana ini? Sisi lain dari kamar ya, berarti punya. Lamp. Ya, take the lamp. Ya ampun, juga tahu taruh aku di situ itu ada lampu. Ah. Ya. Kalau udah ada lampu, harusnya ada ruang lain dong. Kok tidak ada cahaya sama sekali? Aku harus bagaimana ini? Itu adalah perumpamaannya Dr. Samuel ketika dia itu digerogoti rasa amarah dan dengki dengan ritual main apa situasi di sekelilingnya. Memadamkan ini. Kemudian kan ada jalan kan. Oh, this is scary. You kill him. Loh, aku kasih obat. Angel of grief. Stop this. Is it alive? Apakah itu hidup? Detak jantung itu terus. Kita turun ya. Dunia paralel menarik. Ini terlalu hening dan saya tidak suka. Aku nggak bisa lihat apapun di sini, tapi kayaknya nggak ada jalan lain. Itu air. Anda deh Pak. Oke, kita coba jalan ya. Sangat kecil sekali space-nya. Oh, lurus.
lurus, oke, kita bisa lurus. Aku tidak suka berjalan di air menggenang. Kayaknya pernah mimpi, trying to find something. Tapi aku nggak ingat apa alasan aku di sini dan kenapa aku di sini. Banyak lumut dan berkarat. Tapi bukunya kok jadi bagus ya? Ya udah kita jalan. Nggak salah jalan kan? Halo. Enggak deh. Oh ya. Kok banyak. Ada orang apa bukan itu? Makhluk lain. Aku harus ngomong sama dia nggak? Iya. Dengar. Here. Namaku Pak Jordan Samuel. Apa kamu penjaga tempat ini? Lagi karena saking bingung ya, kita disuruh cari beberapa buku katanya. Dan kalau kita bisa menemukan 5 buku yang tepat. Kono bayi? Buku yang tepat nanti itu orang atau makhluk itu tadi akan bicara sama kita. Sisi kono bayi? Akif. Aduh kono bayi, saudara-saudara, di tempat seperti ini tidak mungkin ada bayi. Nah, tanya tuh bapaknya. Kita menemukan buku yang tepat. Wow. Oke, kita disuruh kembalikan ke Pak ini. Pak penjaga. Ini Pak. Dimakan bukunya. Apa maunya makhluk?
Komuter, everybody. Aku pinjam sebuah taksido dan lihat konser. For the breathing. Kenapa aku harus menemukan buku ini? Kita bawa lagi ke penjaganya ya. Oke, kita tunggu paknya melangkah dengan kaki kecilnya. Kasih lagi ke paknya. Enggak, kita amnesia lagi, berarti bukan itu. Apa ya? Whispers. Scribble yang kita temukan di kamar. Oh, dia itu amnesia ceritanya di dimensi ini. Dia itu lupa. Oh, ya. Yuk kita kasih lagi. Aduh, clue-nya ya. Dan kalau kamu nggak pakai headset, kamu akan kesulitan, Rek, karena detail-detail petunjuknya itu ada di audio. Ya. Nih, makan. Ayolah, it work. Enggak juga. Tiga tadi, kelahiran, musik, terus whisper, terus aku gak berharap tidak ada monster laut di area yang lembab ini. Nangis. Letter, surat. Ada surat yang belum tak buka nih. Maaf, Yunis. You deserve so much more. Putus cinta. Aku harus pindah ke New York untuk menata karir. Dan aku merasa bersalah. Semoga aku tidak terlalu banyak menyakiti hatimu. Ya gimana, nggak terlalu banyak. Iya ya, mbaknya nangis. Pak lari dong. Saya kan orangnya nggak sabaran. Juga berapa buku lagi yang harus kita temukan. Kalau lurus lagi kita
iki batasnya. Oke, ini batasnya. Ada dana lain? Kita udah nemuin 4 loh ini tadi. Udah ya, gak bisa cari tempat lain. Keheningan ini membunuhku rasanya. Tapi ini jauh banget. Suara perang. Oke, kita menemukan buku tentang dunia perangnya Pak Samuel. Kayak kenangan begitu. Ayolah, kita nemuin berapa lagi? Udah 5 loh ini tadi. What is that? Aku di mana? Kok bisa sampai sini? Aku kok nggak ingat ya? Aku ini siapa? Di sini lagi terjadi apa? Kok keos sekali? Ada tentara. Jasad tentara? Lagi ada perang? Oh. Medical supplies. Audionya indah banget. Merinding, kalian kelihatan nggak? Aku nggak pernah merinding ke sesuatu kalau hal itu nggak benar-benar bagus di telingaku, Rek. Sungguh. Ngomong ya sama Pak yang jaga ini. Aku sudah menunggu. Hah? Masa? Kak, kita kenal tak, Pak? Maaf, tapi saya nggak tahu panjenengan ini siapa. Enggak apa-apa. Sekarang pertempuran sudah selesai. Kamu kenal saya kok. Iya? Iya, jangan ragu. Ini. Kehidupan dan kematian seseorang ada di tanganmu. Yo, karena beliau dokter, menurut. Oh. Sounds. Am I pain or is yours? Kebaikan hati, tujuan hidup. Harus ditata kembali lah kau yang Guardian? Ya, seseorang yang bernama Guardian. Harus sempurna dan harus berjalan di kebaikan. Dan jangan sampai ada kejahatan yang muncul. Kamu ingat kan kenapa kamu tak bawa kesini?
aku mencari pembalasan. Iya. Hari ini kamu harus melepaskan semua masalahmu dan melihat ke sekeliling. Kamu masih muda dan kamu masih belum tahu. Kamu nggak boleh meninggalkan orang-orang ini kesakitan kayak gitu. Bebaskan mereka seperti kamu menolong saya. Oke. Oh, kehilangan tangan karena ledakan. Dia demam juga. Bentar. It's lag. Oke, ini masih bisa diajak ngomong ya. Kalau yang tadi belum bisa diajak ngomong. Oke. Look, lucky look. Okay. Medical supplies, kita. Charm with opium. Water. Air. Pembawa air. Kan gak mungkin. Apa ya? Pembawa air. Flash. Kantin. Seperti biasa, objeknya kecil sekali. Empty canteen. Terus. Ya. Untungnya aku sudah agak terbiasa sedikit sama situasi di game ini. Kayak, oh barangnya kecil, jadi harus teliti dan lain sebagainya. Kasih obat, namanya obat tidur. Opium itu kayak pereda rasa sakit yang kita lihat di story kedua. Oh, uh,
apa penyakit yang bakal datang ke aku habis ini. Aku tahu kok. Always the same way. Bullet. Oh, kita harus mendengarkan ya, mendengarkan. Oh, peluru, peluru, peluru. Kita harus mencari peluru, katanya. Aduh, kondisi macam apa ini? Aku gak bisa cerita ke kalian. It's too brutal. Terlalu brutal. Half his jaw is shot off. He is alive, but barely conscious. Trip shot. Aku bingung. Oke, kita nemu peluru, tapi harus nolong yang satunya dulu. Nolongnya pakai apa? Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi I will not walk away this time. He's alive somehow, but barely conscious. That is not a gunshot. Cek, kita harus cari tahu cara nolong orang yang ketiga ini. And his pillow. Okay. Okay, we find a clue untuk dikasih ke dia. Okay. Kita menyelesaikan puzzle ini dengan depresi. Yeah. Aku tidak pernah mengira hari ini akan datang.
Mundur pak, permisi, mundur bentar. Terus, it's done. Pak, permisi, saya mau cerita. Iya. Ingin ngaku sesuatu? Aku nggak tahu. Aku baru saja 3 orang. Aku merasakan rasa bersalah, takut, bangga, tapi aku merasa kosong. Dan aku sangat lelah juga. Berapa lama ini sudah berlangsung seperti ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Jangan khawatir, kamu tuh baik-baik saja. Maksudnya, ya, kamu itu hampir di sana, Pak Dokter. Ini adalah tes. Face to face with Guardian. Oh, masih di situ topiknya. Oh, saya kira udah kayak beda cerita begitu. Ya. Apa yang aku inginkan, apa yang aku minta? Ingat ini. Kamu. Kamu memberi makan makhluk yang kamu summon itu dengan keputusan yang kamu buat sejauh ini. Jika ya salah pilih kita. Oke. Tapi jangan takut. Kamu akan mengerti nanti. Sekarang pergi. Kami sudah nunggu Anda semua. Pasti sangat menyenangkan kan untuk menyeberang ke sisi lain. Kamu telah melakukan hal yang banyak. Tapi sekarang kita jangan buang-buang waktu ya. Ayo. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Enggak. Tapi kok orang-orang ini mayat semua ya? Ini. Ya, kamu hanya bisa bicara lewat kita. Sekarang, perhatikan. Aku punya... diberi? Given? Sebuah pemikiran kepada waters, air, again. Salah. I have given yes, apalah itu? First layer. Dan dengarkan dengan seksama. I have conscience, my soul, okay, okay, pretty easy. Level 2. Thank you.
dengarkan baik-baik. Gimana ngono lho? Oke. 1 2 Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Where is it? And I offer blood. Wah, ah, gimana? To the mirror. Oh my god, ini apa sih? Dia jadi zombie. Oh god. Oh god. What is this? Oh, versi. Oh. Ah, the hollow one. Seseorang yang terjebak dalam keabadian. Keabadian sih keabadian, tapi dari zombie deh. Oh ya, ada dua versi. Sepenuhnya changing. Keluar, kita sudah jadi guardian ya ini ya. Oh, invitation. It's time to get out of here. Saatnya kita keluar dari sini. Aku nggak ingat apapun setelah itu. Oh, itu Pak Samuel. Oh, cerita yang unik ya. Ya. The question is, kita di mana sih sekarang ini? Nah, lihatlah sekelilingmu, Pak Samuel. Ada gelas. Ini pesta tentunya. Can I have a word? Bentar ya. Permisi. Aku senangnya like, orang barat itu gak harus menyertakan alasan kenapa dia pergi. Kayak ngono, kayak permisi. Wes lewat aja. Nah, Pak ini tuh siapa? Kok ada yang berapi-api? Oh, ibu layah katanya. Yang kamu lakukan berinteraksi dengan para manusia itu, kamu mencoba untuk mendengar cerita mereka lagi. Iya Pak, saya nggak tahan. Nggak boleh seperti itu. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu menikmati hal tersebut? Nggak tahu, saya hanya ingin merasakan apa yang mereka rasakan seperti ini. Rasa sakit, kesakitan, kesulitan, terus mati sendirian dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa sama-sama mereka. Maksudnya apa? Itu adalah keputusan mereka sendiri dan mereka harus mempertanggungjawabkannya.
menurutmu apa yang mereka lakukan di kereta ini? Aku nggak tahu, mereka hanya cerita aja. Ada sesuatu lain yang kita lakukan di sini. Jangan bilang kamu undang mereka sendiri. Kamu beri mereka topeng, kamu beri undangan, kamu mengumpulkan mereka. Gak iso, gak boleh seperti ini, prosedurnya gak bisa seperti ini. Kita harus taat pada jumlah yang ditentukan. Tapi ada beberapa yang pantas untuk duduk di sini. Dan kamu harus dengar cerita mereka. Bukan, itu tugas kita. Iya, maaf, Pak. Kita gak gitu lagi. For the glory of... Oke. Aku gak pingin bilang apapun. Jangan lakukan itu lagi. Mereka harus turun ke bawah. Ke tempat yang namanya bawah. Iya, tapi agak bawah lagi, Pak, kayaknya, Pak. Atau mungkin gak bisa diampuni apa perbuatan mereka di dunia. Please, saya hanya ingin dengar cerita mereka sebelum kesini. Laya. Bu, ini namanya Laya. Kamu harus mengirim mereka ke rawa. Is it a hell? Oh my god, is it really a hell? Plot twist ya. Oh, kenapa sih game-game yang aku mainin selalu menimbulkan reaksi seperti ini? Aduh, tapi terima kasih untuk kreditnya. Sangat enjoyable, permainannya sangat enjoyable. Cuman ya itu tadi, barang-barangnya kecil banget, jadi agak sulit untuk melihat kadang-kadang. Iya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut kalian game ini terlalu dark untuk anak-anak, komen di bawah. Atau mungkin game ini bisa memberikan kalian suatu pelajaran bahwa kalau ada perbuatan pasti ada konsekuensi. Komen juga di bawah gimana sih pendapat kalian. Kalau aku masih ngerasa merinding dengan cerita yang terakhir sih. Kayak ya, kamu memberikan pengorbanan untuk sesuatu dan ternyata sesuatu adalah devil atau hal yang jahat. It's not my thing. Itu bukan kayak Ibu Ita banget. Dah, kayaknya game ini sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe ya. See you in next video and ciao and dadah. Semangatin aku dengan subscribe.